Sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 sekaligus mendukung program percepatan vaksinasi yang kini digencarkan pemerintah, Yayasan Buddha Suci Indonesia Cabang Palembang bersama Kodim 0418 Palembang melaksanakan vaksinasi massal bagi kalangan masyarakat umum yang berlangsung di Sekolah Kusuma Bangsa atau Kumbang, Senin 30 Agustus 2021. Sebanyak 1.000 dosis vaksin jenis Sinovac disiapkan oleh pihak penyelenggara kepada peserta vaksinasi yang sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin melalui aplikasi vaksinonline.com. PAC Vaksinasi sekaligus Humas Yayasan Buddha Suci Indonesia Cabang Palembang, Darwis Hidayat mengungkapkan, pihaknya bersama Kodim 0418 Palembang menyediakan 1.000 dosis vaksin yang akan disalurkan khusus hari ini saja kepada para peserta. Kerjasama dengan Kodim 0418 Palembang. Jadi kami ya Samudra Cici dengan Sekolah Kumbang hanya memfasilitasi. Kami fasilitasi pendaftaran, pelaksanaan di lapangan, dengan sistemnya. Sedangkan obat semua disediain oleh Kodim 0418 berserta pengamanan. Ini mendapatkan jatah kuota 1.000 orang untuk vaksin pagi hari ini. Setelah daftar, langsung dapat jawaban. Anda terdaftar, diminta datang pukul sekian. Sehingga dengan pembagian seperti ini, tidak terjadi kerumunan. Yang kemarin itu kan kita semua merasa sesak. Maka kita sekarang turun tangan untuk buktikan kita bisa, tidak, jangan terulang lagi seperti itu.